bisa jadi dia di depannya kalau tapi nggak efek, nggak mendapat. Itu tanda-tandanya tentang laki yang nggak punya nafsu. Tapi saya melihat di depan itu kelihatannya alim-alim, semuanya dimiliki nafsu. Seandainya wanita cantik lewat di depan kita, saya yakin 100% berhenti mengaji. Karena ada iklannya tidak berlangsung. Maka potensi nafsu itu ditekan, potensi nafsu itu diarahkan, potensi nafsu itu dibimbing. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebab nafsu itu yang maunya sehat menjadi mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardhiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Makanya dalam syariatnya Imam Al-Bukhari dalam qasidah Buddha mengatakan wa nafsu tafni'i tuhmil mushabban khumir radai tahmilu biha fatini. Artinya nafsu itu seperti anak kecil dan menetek pada ibunya. Kalau tidak sakit ya itu menetek terus. Makanya ini disambut nafsu Anda hari ini disambut dengan nafsu Anda, keinginan Anda yang mendukungmu itu disambut bertakdir. Coba ingat Anda kendalikan. Coba kalau Ustaz Dayat yang mengumumkan nafsu Anda tak menyentuh, maka yang terjadi Anda ingin keluar tapi kemudian bermaksud hal yang sia-sia. Tapi karena nafsunya itu ibarat kuda bercokok diarahkan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa istiqomah bersilah. Saya senang melihat dengan bersilah dan tidak ada yang lain. Insya Allah kalau kartu berbelah. Makanya ini posisi yang terbaik karena saya pernah taklim maghrib sampai isya. Seringkali jamaah ada, tapi semuanya mencari sandaran itu bersandar di yang bukan yang jalan maupun yang es. Tapi benar-benar tiangnya masih bukan. Ini kurang bagus. Tapi model seperti ini yang saya senang. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin untuk tidur, untuk ngantuk selain yang di depan yang malu sama saya. Kalau kemudian tidak ada sadar, dia pasti akan malu kan? Karena sendiri jadi posisinya juga tidak baik. Ini yang kedua yang membuat manusia menjadi insan kamil karena nafsunya diarahkan untuk bermain. Yang ketiga ada akal, nafsu, qalbu, hati. Hati dalam bahasa Arab qalbu ini seperti lama putih, tapi juga bisa menjadi hitam. Maka dalam doa Rasulullah ada yang mengatakan ya qalbu sabit qalbi ala hati. Tetapkan itu hatiku untuk memegang teguh keyakinan. Ini seperti alif. Alif itu A Allah, alif itu naik. Ini ya, ini kita ya. Ini kalau saat ini insyaallah luar biasa, tapi ini sudah begini. Nanti habis isya itu bisa mikir. Itu kalau Anda muncul kalimat lu gak ngerti ya, gue ini orang lain. Intinya habis maghrib gak pulang ngaji. Kayaknya itu sudah lihat. Itu sudah ada unsur pria yang berlebihan. Jadi kalau tidak gue bisa berlalu jaya. Ini sudah mulai lihat. Coba lihat dalam kita kalau soleh, hatinya manusia itu barat ember. Kalau mungkin betul, kalau parah betul, embernya terbuka. Bukan sinasihat, masuk semua. Apa kalau ini ya? Kalau ini ya, itu ya itu yang kering. Coba timba ember kalau kering, kalau kena air sedikit dapat. Tapi kalau munafik, munafik itu bocor, borok.
orang yang paling berminyak, orang yang soleh, sekalipun dia
tidurnya masih tetap hal yang baik. Orang itu sebelum tidur wudu atau paling tidak baca surat Al-Madain, wudu bil falaq atau wudu bil nas, itu pengikhlasnya itu tinggi. Pengikhlasnya itu tinggi. Saya pernah masih kiai ketika kemudian dia tertidur oleh Allah. Oh, ini awal. Y
intinya siapa saja yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami yang tak ada dalam doanya, maka ia tertolak. Dalam media muslim, siapa yang melakukan perbuatan dan tanpa ada pedoman dari kami, ia tertolak. Ini yang sering di telinga kita dengan kata apa yang namanya bid'ah di tengah. Yang sering di telinga kita adalah bid'ah. Itu yang mengada-ngada yang tidak ada dalam syariat Islam, namanya adalah bid'ah. Maka kemudian bid'ah itu Anda itu percaya yang mana terserah. Tapi ini ada bid'ah yang sehat, ada bid'ah yang hasan. Jadi bid'ah terbelah menjadi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Tapi ada keterangan berikutnya juga, ada bid'ah itu jadi lima. Pertama adalah bid'ah wajib. Bid'ah yang wajib, sesuatu Yeah.
akhirnya aku sudah menipu paling yang dibaca orang. Tapi kok aneh, dia terlalu mengawal jemput, dia ternyata dia sedih. Terus menjadi sendiri aneh. Nah ini kan dia, ya. Ini. Ada malah, kalau kemudian rentun, Al-Quran, itu jangan sampai dibuka ketika masuk di kamar kecil. Itu yang menjadi sesuatu yang kurang baik. Kalau bisa, tentunya baik saja. Mungkin tidak apa-apa. Tentunya sangat keren banget. Allahumma inna khairun. Tentunya. Nah itu kalau kemudian pas bunyi, pas nanda, pas ada apa lagi, yang repot kata. Nah, teruskan. Bagaimana? Kalau keluar bunyinya di masjid, nyanyi imam. Nyanyi imam. Imamnya bisa boleh. Siapa yang nyanyi saya? Yang kedua, bid'ah apa? Bid'ah muharramah. Nah ini bid'ah yang haram. Yang tidak diperkenankan. Contohnya, yang haram itu menjadi tidak haram. Salat subuh. Kalau cuma dua rakaat kecil, masuk tuh, ya maksud saya mau saya tambah. Terus saya sholat subuh ya dua rakaat. Oh ini namanya haram. Ini saya sholat ini kurang keren. Oh kurang keren. Saya dari pertimbangan contohnya macam itu. Oh biasa. Saya kami juga. Saya ini lebih keren. Oh. Nah ini. Supaya Al-Quran bisa sesuai dengan perkenalan saya akan buat yang lebih keren. Saya ini sudah mengarah pada bintang yang terhormat. Ini jangan diteruskan. Ini seperti ini. Kemudian ada pendapat ketiga, bintang mandua. Bintang mandua itu bintang yang sunnah. Yaitu segala sesuatu yang berkait. Tapi tidak pernah dilakukan dalam masa Rasulullah. Apa yang terjadi? Tempat di mana santri bertemu,
Jadi alasan saya tidak Ali bin Abi Thalib kalau buat semuanya mereka, terutama di dalam kita masuk ke dalam satu sakit, sakit kalau sakit itu rasanya seperti orang sakit itu semuanya jadi baik. Apalagi sakit hati. Yang kedua. Tapi kalau Anda punya musuh satu,